Yang Melati memang. Monitor, monitor, sembah nuwun. Balik aja nih bingung ya, eh bener tak? Thank you.
Kalau terpariyo tuh,
Saturasi piro? 98. Aman kok. Alkohol enggak? Enggak. Jatuh sendiri. Aman kok. Riwayatnya asma memang. Ya asma, pengaruh asma. Dan alkoholikus, alkohol apa? Oksigen portable sih. Ambil oksigen portable ya. Mas, belum masih mas? Belum masih. Tak cek kaki, ayo. Tangannya ini besok tidak tadi dengan kanan. Lemas. Aman kok. Pak, lur sana, lur. Sana kok, aman kok. Ya karena sik tak stabilno oksigennya dulu ya. Kondisinya enggak apa-apa, aman. Cuma ini aja sih tak stabilno oksigennya dulu, SpO-nya. Punya riwayat asma memang. Lambung. Asam lambung. Tapi sering. Enggak ada benturan kok. Enggak ada benturan kok, aman kok. Biro, main biro yuk. Jika tiga. Mas, namanya diatur. Melek. Melek sih, ayo. Nggak usah, gini aja, nggak usah. Sikat oksigennya biar turun dari darah. Biar masuk ke otak, ayo. 100. Naik. Ayo. Pakai helm enggak tadi? Enggak, ada pakai. Benturan kepala ada enggak, Gus? Kenapa, Mas? Hemat, teman. Apa-apa? Apa? Eh? Nanti sing loro. Eh, sing sing loro. Ya wis, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Eh. Apa kok? Bro. Enggak apa-apa, aman. Benturan aja. Wis, Mbak, monggo. Iya, tak baru rumah sakit harus ada yang dampingi. Kondisi semuanya aman stabil. Mamanya. Oh, ya wis. Rumah mana, Mbak? Aku. Ini. Waduh, Sidoarjo suwe. Bagi sini ya, lewat terminal. Nah. Kunci tinggal bari sama rumah sakit. Iya. Terapi oksigen injek tok. Iya. Mas, ayo matanya dibuka. Dalam? Tapi aku mendingan rumah sakit tau. Kok daripada nolak mesisan. Melek. Aman kok 100. Oksigennya 100. Aman semua, enggak masalah. Emang tensinya agak rendah dia. Dalam? Selesai. Dua masuk. Loh, dua-duanya sama kok lo, 100-100 semua, aman. Melek. Tensin sih. Nah, mungkin punya sebentar Pak, kita tunggu keluarganya dulu. Loh, wis mulai gerak matanya. Naik bensin nih, nadinya 82 tadi 77. Saturasi aman 100. Kira Gus? 170. Iya, mungkin punya riwayat darah rendah iso. Mbak tadi dari mana? Habis makan bareng enggak? Iya, pulang ambulans ya? Terus ada rame-rame. Oh, gitu. Ambulans pakai oksigen yang besar aja.
kan gak kaya kalau memang keluarga minta rujuk langsung ke wae. Nyalak nambul nak eh. Santai, slow slow, aku nang jero ya. Kecil yang kecil. Main center Joshua. Main center Joshua. Le, hatinya mana le? Hati. Main center DKM Takam. Tidak apa-apa, ikut ini aja, biar cepat. Tidak apa-apa, ayo. Kok gak jebos, kok biasa ya, kok mau orang ngetuk, gak toko-toko. Tidak, ini keluarga inti enggak? KKI, yang mendingan KKI daripada pacar, ayo. Loh, teman tak saudaranya? Jadi saudara. Ya apa ini, sing bener sing di. Iki apa? Dulure ta? Iya. Loh, kan dulure kok ngomong saudara masuk. Ayo masuk, masuk. Eh, sampean kok sini, dulure apa? Wong liya. Lah iya sudah masuk, Pak bilang orang lain. Ngomong sing genah, itu masalah nyowo. Ayo masuk. Oh, gewang ini tambah ruwet ae kowe. Gewang ini ruwet ae. Terima kasih. Eh, bocah nak polisi, ojo kuatir motor. Bocah nak petugas. Masalah sepeda motor sono polisi, tenang ae. Dalam sing gede sing. Sik tak ngira sik entar. Bro, kontakmu nang ndi, Bro? Sepedamu kontakmu. Li. Mari. Luar biasa, Pak. Selamat malam. Main center Joshua. Masal bagaimana? Satu korban laka tunggal. Kondisi sementara bagus mas, tapi sementara tingkat kesadaran ya, tingkat kesadaran belum maksimal. Kita geser Rembang Solo Bayangkara mas. Untuk pendampingan keluarga juga. Koordinasi dengan Jarping diarahkan ke langsung Rembang Solo Bayangkara. Sementara itu Mas Awang 85. Kalau terima kasih Mas Jo, mau kita tiga tunggal. Oh, apa nojo Rembang Solo Bayangkara di samping itu ya keluarga. Ini aja Mas Jo, kamu tunggu terima kasih. Mas ya nggak usah takut, masalah nyowo ini.
saya dek tibone karena asam lambungnya, Gus. Hari ini belum makan, Pak. Lah iya, ketane tibone karena asam lambungnya itu. Ketane medis iki, medis. Tiga, sebentaran jambangan memasuki Bayangkara proses serah terima 85. Paham, monitor.